klik komen dan subscribe. Bye. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya, teman-teman. Di video kali ini saya dan keluarga dan juga mama saya di sini akan membuat untuk menu buka puasa. Ini sudah ada tahu, ini ada lumpia, ini ada pisang. Saya mau bikin piscok ya, teman-teman. Ini yang saya bikin adalah piscok pisang coklat. Ini sudah disediakan bahan-bahannya. Ini ada terigu yang sudah dicampur sama air untuk pelengket aja, dan ini ada coklatnya ya. Ini sudah dibuat terlebih dahulu coklatnya. Sekarang saya akan membuat piscok. Untuk tadi itu tahunya mama saya yang bikin ya, di pinggir saya, bukan di belakang, maaf. Oke, teman-teman, kalian simak terus videonya hingga selesai ya, karena ini ada beberapa menu untuk buka puasa hari ini, dan ini menu buka puasa pertama saya, karena saya kan nggak ada suami ya, suaminya belum pulang, jadi saya di rumah orang tua saya dulu sementara untuk bukber bersama keluarga. Membuat piscok ini kesukaan semuanya, dari anak saya dan juga adik-adik saya, semua sekeluarga ini suka sekali dengan piscok ini karena rasanya memang enak dan juga simpel sekali untuk membuatnya. Hanya dikasih pisang dan juga coklat. Coklatnya bebas ya, teman-teman, mau coklat bubuk, kemudian kalian kasih gula gitu, kemudian dimasak di api, atau juga langsung coklat jadi yang itu selai gitu. Dan juga lumpianya sudah banyak di warung ya, tinggal beli aja, nggak harus bikin juga kalau mau simple. Jadi sangat mudah sekali untuk membuat menu buka puasa dengan piscok ini. Untuk cara kedua, bisa untuk dilipat ya, seperti kalian bikin spring roll biar tidak keluar dari coklatnya. Tapi menurut saya seperti itu juga tidak keluar kok ketika digoreng nanti. Dan ini semua akan saya buat hingga selesai. Dan ini tahunya sudah dapat banyak ya guys, ini sudah lumayan. Ini dibantu ada anak saya juga, ada mama, ada adik juga, pokoknya seru-seruan aja untuk membuat menu buka puasa di hari ini, hari pertama. Oke, Bun, ini piscoknya siap untuk digoreng, dan nanti digorengnya mau deket maghrib aja karena sekarang masih 4:30. Dan ini untuk gehunya sudah siap juga, sudah banyak, tinggal digoreng dan juga membuat adonan tepung terigunya ya. Oke, bunda-bunda, ini sebentar lagi kita mau jelang buka puasa bersama keluarga saya ini ya. Ini piscoknya sudah jadi. Ini piscoknya. Kemudian ini ada kurmanya, hanya untuk ya sedikit aja ya, untuk sunat gitu. Kemudian ini gehunya sudah jadi juga. Kemudian ada rujak atau apa ya, rujak itu. Pokoknya mah mau di Sunda mah rujak atau bubur gitu, ada bubur pisang nangka, kemudian ada rujak ini yang merah, ini rujak apa ya, kurang tahulah aku pokoknya. Dan ini menu buka puasa hari ini, hari pertama. Hanya sederhana saja guys, tapi kumpul bersama keluarga. Tapi sayang adikku yang cowok dan juga adik iparku nggak kesini, jadi kita hanya beberapa orang saja karena tidak datang untuk hari ini. Mungkin besok adikku akan datang. Mungkin ini anak siapa sih ganggu? Ganggu itu Den.
Kita buka puasa dulu guys. Wah, itu mah udah duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dulu dong. Allahumma Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizkika abtortu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, tahu heula atuh, tahu heula kalau kita ke sana. Sana ka jeung kitu tuh. Heh. Tuh atuh kicok teh den. Itu nyaman namanya. Mantu pemantu lo bas ya. Itu mana mah ketiung? Aku suruh ibuku pakai kerudung dulu guys karena mau di videoin karena masih belum pakai kerudung ya. Kita buka dulu guys. Buka guys, buka. Kita nang sendok di sini. Hah, waktu tadi video siapa deh? Hah, guys. Iya, ada dia. Nang kendal kita. Kemarin saya tam, yang bonteng tem. Nah, bonteng apa? Ini
Laku kena dia jeung dia teh nya. Mana direseutkeun anjeun ngasaan ieu teh jerona. Bye.